Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan sejumlah orang lainnya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. KPK menerangkan OTT dilakukan di dua lokasi, yakni Jakarta dan Semarang. Penangkapan tersebut diduga terkait dugaan korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam OTT tersebut, lembaga anti rasuah menangkap sejumlah pihak, salah satunya Hakim Agung Mahkamah Agung. Dan pemirsa, kini kita bergabung ke gedung KPK untuk mengikuti jalannya konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dan suap perkara di Mahkamah Agung. Perkara ini KPK telah menetapkan dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut: SD Hakim Agung pada Mahkamah Agung, ETP Hakim Inisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung, BY PNS pada Panitra Mahkamah Agung, MA
PNS pada kebanyakan Mahkamah Agung, NA PNS Mahkamah Agung, AB PNS Mahkamah Agung, JT pengacara, ES pengacara, HT swasta selaku debitur operasi simpan pinjam IT, IDKS swasta selaku debitur operasi simpan pinjam IT. Beberapa tersangka juga sudah dilakukan penahanan sebagai berikut: ETW ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DI ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, MA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, JT ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini tim penyidik kembali menahan satu orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK Kota Kapuri Cikarang. KPK juga segera menjadwalkan pengambilan IDKS dan HT untuk gedung Merah Putih KPK dan menghadap tim penyidik. Adapun konstruksi perkaranya juga telah terjadi diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam IT di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yaitu JP dan IS. Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan IS belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IS yang masih mempercayakan JP dan IS sebagai kuasa hukumnya. Dan IS melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepanitraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan Majelis Hakim. Pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan JP dan IS yaitu DY dengan adanya pembelian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ITP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke Majelis Hakim. DY dan kawan-kawan juga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Terkait sumber dana yang diberikan JP dan IS pada Majelis Hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh JP dan IS pada DY sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau ekuivalen 2,2 miliar rupiah. Dan kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah 250 juta, MH menerima sekitar 850 juta, ETP menerima sekitar 100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang menerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan di PDIS pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari diri ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205.000 dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar 50 juta rupiah. KPK menduga diri dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Tersangka SD bersama DS, ITP, MH, NA, dan AB sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 huruf A
atau B, justru pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, justru pasal 55 ayat 1 dan 1 KUHP. Kemudian beberapa hal yang kami sampaikan untuk selanjutnya pada kali ini. Pertama-tama kami dari Mahkamah Agung bisa di sisi merasa sangat prihatin dengan kejadian seperti ini yang telah terjadi, dan di satu sisi yang lain kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPK itu dalam rangka membersihkan aparatur di lingkungan peradilan yang merupakan visi Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung berusaha selama ini dan tidak henti-hentinya meningkatkan kredibilitas daripada aparatur pengadilan. Oleh sebab itu, kami dari Mahkamah Agung akan memberikan sepenuhnya, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh KPK, dan kami menyerahkan permasalahan ini dalam proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang dilakukan oleh KPK. Dan kami akan mendukung hal ini, akan memberikan segala sesuatu yang barangkali dibutuhkan oleh KPK di dalam menuntaskan kasus ini. Kami akan memberikan data-data apa yang dibutuhkan oleh KPK di dalam hal ini. Oleh itu, kami dari Mahkamah Agung akan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada KPK untuk menyelesaikannya secara hukum, tentu saja dengan mengemukakan asas praduga yang tidak bersalah sesuai dengan asas hukum pemeriksaan kita. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baik. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jumir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang saya hormati Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Manuwata, yang saya hormati Dr. Zahrul Nambai, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya menghadiri undangan untuk melakukan konferensi bersama di sini antara tiga lembaga untuk menyatakan bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki concern yang sangat mendalam terhadap kasus ini. Apalagi kasus OTT berikut pengembangannya, kemudian melibatkan seorang hakim agung dan seorang hakim yang kebetulan menjabat sebagai hakim yudisial di Mahkamah Agung sebagai tersangka. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang tertinggi, yang sama-sama kita tahu menjadi benteng terakhir dari peradilan. Tentu saja concern kami sangat kuat terhadap kasus ini. Tetapi di sisi lain, kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK yang mau kemudian mengerahkan tenaga dan pikirannya guna mengungkap praktek korupsi di sektor peradilan. Kami dari Komisi Yudisial sangat mendukung apabila KPK berkenan untuk berfokus pada isu judicial corruption ke depannya. Dan apa yang sedang ditangani saat ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih bisa berjalan, di mana bahkan sosok pejabat dengan posisi yang tinggi di lembaga peradilan masih kemudian bisa menjadi tersangka dari proses pengungkapan yang dilakukan oleh KPK. Kami di sini tiga lembaga tentu saja punya kewenangan yang berbeda-beda. KPK sebagai institusi penegak hukum tentu saja memiliki banyak luxury karena punya kewenangan untuk menjalankan upaya paksa dan mendapatkan bukti-bukti secara lewat berbagai langkah ya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Di sisi lain, kami Komisi Yudisial punya kewenangan untuk menegakkan, menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi menjaga, mengawasi, serta mendisiplinkan hakim dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi ruang lingkup kewenangan kami adalah terhadap hakim, dan kebetulan dari data daftar tersangka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alexander Manuwata, ada dua hakim yang termasuk di dalamnya. Di sisi lain, Mahkamah Agung, di mana di sebelah kiri saya hadir Bapak Dr. Zahrul Rabain yang merupakan Ketua Kamar Pengawasan, itu membawahi badan pengawasan yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap seluruh aparatur peradilan. Nah, saya rasa tiga lembaga dengan kewenangan yang berbeda ini tidak semestinya kita lihat sebagai kewenangan perbedaan yang diametral, tetapi ada potensi untuk kemudian melakukan kolaborasi dari waktu ke waktu. Kami tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam sistem penanganan perkara, termasuk juga dalam pengawasan dan pendisiplinan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Karena itu kami ke depan menawarkan diri dan mendorong agar kolaborasi untuk deteksi dini guna pencegahan dan penindakan ya, terhadap perilaku yang menyimpang, apalagi jika sudah melibatkan transaksi perkara dan korupsi, itu bisa dilakukan oleh ketiga lembaga ke depannya. Kemudian kami juga sebagai lembaga Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan dalam ruang lingkup kewenangan kami. Tetapi tentu saja kami akan menghormati juga ruang yang harus dijaga oleh KPK dalam melakukan proses penegakan hukum. Karena itu pemeriksaan yang akan kami lakukan akan kami terus koordinasikan baik dengan KPK maupun dengan Mahkamah Agung soal timingnya, apakah bersamaan dengan berjalannya proses penegakan hukum atau sesudah itu, nanti kami akan berkomunikasi secara erat dengan kedua lembaga. Dan terakhir, kami mendukung seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zahrul, kami di Komisi Yudisial juga mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPK untuk menyelesaikan perkara ini setuntas-tuntasnya.
dengan segala data, pengetahuan, keahlian, network, infrastruktur yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian tadi konferensi pers yang dilaksanakan di gedung KPK bersama dengan beberapa lembaga lain yang juga memantau bagaimana perkembangan kasus suap yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan juga beberapa tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, MNC News Now akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.